rumah, Lep. HP baru nampak aku tuh. Baru, Nar. HP apa pula tuh, Lep? Gak tahu kita, Nar. Kata-katanya ini produksi Jawa, Nar. Iya, apa namanya? Gak tahu juga kita. Cuma kata yang jual, Nar, ini merek, kalau enggak merek Samsul, merek Oppo lah, Nar. Udah ku tebak, Lep. Pasti nyalah kau nih. Ada pulsanya enggak tuh? Ada lah, Nar. Tapi, Nar, tadi waktu saya isi pulsa, Nar, yang jualan pulsa ini kan cewek cantik, Nar. Terus? Dia tanya nomor saya, Nar. Mungkin dia naksir sama saya, ya, Nar, ya. Tapi sampai sekarang, Nar, saya tunggu punya tunggu, Nar. Belum ada dia telepon saya, Nar. Lep, Lep. Kau yang salah, Lep. Kenapa gitu, Nar? Cewek itu nanya nomor HP kau untuk ngisi pulsa kau. Bukan dia tertarik sama kau, Lep. Begitu, ya, Nar? Iyalah. Pantaslah dia tidak telepon saya, ya, Nar, ya? Ya iyalah, Lep. Kau pun... Ada apa, Nar? Keringat aku kenapa kumis kau macam gantungan baju gitu, Lep? Ini supaya terlihat seram, Nar. Apanya yang seram, Lep? Supaya istri saya harimau Sumatera itu takut sama saya, Nar. Takut ya rupanya, Lep? Tidak juga, Nar. Ternyata lebih seram dia juga daripada saya, Nar. Jadi? Itu makanya, Nar. Rencana saya kan sudah tidak tahan lagi, Nar. Jadi saya mau minta pulangkan saja saya kepada kedua orang tua saya, Nar. Iya, sebaliklah kau, Lep. Kenapa? Ya seharusnya dia yang minta pulangkan kepada kedua orang tuanya, bukan kau. Saya mau pulangkan kemana, Nar? Dia sudah tidak punya kedua orang tua, Nar. Oh gitu ya, Lep? Makanya saya yang minta pulangkan kepada kedua orang tua saya, Nar. Tapi cerita-cerita, kamu ini hari pun berbeda kali, Nar. Penampilan kamu ganteng kali, kenapa rupanya? Ya, ini kan saran dari kau juga, Le. Kau bilang supaya aku dapat pacar atau cewek gitu, supaya bisa menjadi istriku. Maka aku tampil-tampilkan ganteng gini, Le. Tapi terlalu tinggi, Nar, celanamu ini, Nar. Jadi macam mana, Le? Yang bagus ya? Agak dirapi-rapikan sedikit, Nar. Macam mana, Le? Ya, cobalah kau, Le, tolong. Nar, kamu menjadi penjaga penampilan saja tidak pandai. Ya namanya aku nggak tahu, Lep. Nah, ini dia, Nar. Ini bagusnya? Itu. Kalau gini, Lep, sudah, paten. Mantap kali, Nar. Tapi, Nar. Apalagi, Lep? Dari tadi saya sedang bingung melihat HP saya ini, Nar. Kenapa sama HP kau, Lep? Ini, Nar. Kalau saya buka yang ada huruf F-nya ini. Iya. Kenapa banyak sekali foto-foto perempuan tersimpan di HP ini ya, Nar, ya? Ya iyalah, Lep. Ya, di situ banyaklah foto-foto perempuan. Iya, bagaimana, Nar? Saya tidak pernah simpan foto-foto mereka di HP saya ini, Nar. Jangan-jangan ini, Nar. Saya curiga ini HP bekas, Nar. Bekas pakai mereka-mereka ini. Aduh, bukan, Lep. Bukan macam mana, Nar? Kenapa ada foto-foto mereka di HP saya ini? Aduh... Bingung aku, cuman aku menjelaskannya sama kau nih ya. Itulah, kamu saja pun bingung, Nar. Apalagi saya, Nar. Saya khawatir, Nar. Kalau foto-foto mereka ini terlihat oleh istri saya harimau Sumatera itu, Nar, kamu tidak bisa bayangkan apa yang bakalan terjadi, Nar. Aduh, ya cuman lagi, Lep. Ya memang kayak gitulah. Kayak gitu macam mana, Nar? Harimau Sumatera itu pasti akan menyangka kalau saya menyimpan foto-foto perempuan ini, Nar. Saya minta tolong sama kamu, Nar. Tolong kamu hapuskan saja lah, Nar, foto-foto perempuan ini, Nar. Ya nggak bisa, Lep. Ini yang bisa ngapus foto-foto nih, ya orang itu sendiri, Lep. Loh, ini kan HP saya, Nar. Bagaimana mereka bisa simpan foto-foto mereka di HP saya ini? Aduh, Lep. Lep, matilah kita nih. Kau paunya pun makin parah. Nah, ini coba kamu lihat, Nar. Ini kan tetangga saya, Nar. Dia ceritakan suaminya di HP saya ini, Nar. Bagaimana kalau suaminya tahu, Nar? Pasti suaminya akan menyangka kalau saya ini tidak mau sama istrinya. Udahlah tuh, Lep. Biarin aja tuh. Biarin macam mana, Nar? Ini berbahaya, Nar. Kamu lihat satu lagi nih, Nar. Dia katakan, Nar. Dia sunyi, sepi, sendirian tanpa dirimu.
Apa maksudnya itu, Nar? Ini, Lip, ini status dia aja tuh, Lip. Nah, itulah, Nar. Maksud saya, kalau dia mau kasih tahu status dia itu sama saya, gadis atau janda, kenapa tak langsung saja katakan sama saya? Kalau dia mau minta tolong menemani, saya akan bersedia menolongnya, Nar. Lip, istri kau, Lip. Ah, Nar, mati aku, Nar. Aduh, Nar. Kamu ini tipu saya saja, Nar. Hampir dan nyaris jantung saya terlepas, Nar. Lip, Lip. Kau sama istri kau aja takut. Tapi kalau udah dengar janda, mau aja kau, Lip. Maksud saya dan niat saya kan cuma sekedar menolong, Nar. Apa salahnya kita sebagai manusia saling tolong-menolong? Lip, kalau kita mau menolong tuh, jangan janda aja. Fakir miskin juga, Lip. Anak-anak terlantar juga. Semualah tolong yang susah-susah tuh. Tapi macam mana lagi, Nar? Yang selalu minta tolong tuh janda-janda itu, Nar. Buka hati kau aja lah, Lip. Nah, itulah, Nar. Makanya saya pun semakin bingung. Apalagi sama satu ini, Nar. Kamu kenal enggak perempuan ini, Nar? Mana lagi, Lip? Mana lagu kenal tuh, Lip? Kamu saja enggak kenal apa cari saya, Nar. Saya pun enggak kenal. Tapi dia cerita tentang hutang piutang, Nar. Padahal saya tahu betul, saya tidak pernah hutang dengan perempuan ini, Nar. Nanti memang ada, Lip, hutang kau, Lip. Tidak ada, Nar. Saya hafal betul wajah-wajah perempuan yang saya hutangi, Nar. Nanti lupa kau, Lip. Tidak, Nar. Apa katanya, Rupiah, Lip? Ini, Nar. Katanya, Nar. Buat yang merasa saja ya, hutang itu dibawa mati. Kamu jangan senang-senang belanja baju baru, beli HP baru, tapi lupa bayar hutang. Berarti kan dia katakan saya, Nar. Dari mana dia tahu kalau saya beli HP baru ya, Nar? Iya juga, Elip. Mula pertama aku kawin dengan gadis kampung. Iyolah gadis sama. Susahnya beli motor second ni macam ni lah. Kata orangnya bagus. Yang kol itu pun tidak lagi. Cubalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bisa hidup juga ni. Apalah salah kau ni? Saya jadi menyesal beli HP ni, Nar. Kenapa, Lip? Rencana saya mau beli HP merek nasional, Nar. Nasional, Lip. Tulisannya nasional, Nar. Kenapa kamu baca nasional? Iya, tapi bacanya memang nasional, Lip. Itulah orang-orang sekarang ini, Nar. Tidak pernah jujur. Yang jelas, jelas tertulis saja pun masih diingkarinya, ya, Nar. Nak. Kebetulanlah engkau lewat ni, Nak. Cuba engkau tengokkan dulu motor aku ni. Siapa itu, Nar, panggil-panggil kamu, Nar? Itu amat pekak, Lip. Orang yang dituakan di sini. Kan dia memang sudah tua, Nar. Kenapa harus dituakan lagi? Iya, tapi dialah sesepuh di sini, Lip. Tapi agak peka dia, Lip. Peka permanen, Lip. Semakin bingung saya, Nar. Kau tolonglah coba motor aku ni, Nar. Dah nak lepas lutut aku ni engkolnya. Usah kata hidup. Bunyi sikit pun tidak lagi, Nar. Apanya yang rusak, Wak? Coba aku tengok dulu ya, Wak, ya. Kau tengoklah dulu, Nar. Sebenarnya apa yang rusak? Memang tak hidup. Itu maka aku panggil engkau. Ini kan hidup, Pak. Gak ada masalah pun ku tengok nih.
engkau lah yang tengok nah. Lutut aku dah nak lepas nah. Bunyi mesin tu pun sikit tak ada nah. Bertambah-tambah pekak wamat ni nampaknya. Entahlah nah. Nar, apa penyakit orang tua sepuh-sepuh satu ini nah? Kereta sudah hidup dia kata tak hidup. Let, bukan sepuh-sepuh let, sesepuh. Dah aku bilang ya dari tadi, wamat ni memang pekak let. Kalau kau nak buka, bukalah. Ni ada kuncinya. Wak, benar kata wak pekak, bukan buka. Aduh, dia ambil ujung-ujung saja nar, bikin hati saya jengkel saja. Bengkel motor dari sini jauh. Tak lalu lagi wak ni nak sorong ke sana. Yang suruh wak ni sorong kereta ke bengkel siapa? Saya kata wak ni bikin jengkel. Kau kerja bengkel. Mesti kau faham masalah motor ni. Cocoklah kalau kau nak tolong wak. Astagfirullah nar, ini orang tua. Udah leh, maklumnya jangan leh, jangan kau emosi. Bagaimana saya tidak emosi nar? Orang tua ini bikin emosi saja nar. Udah. Komisi? Perkara komisi tenang saja. Nanti wak bagi komisi buat kau. Yang penting sekarang kau hidupkan dulu motor wak ni. Tuh kan nar, dia benar-benar menguji kesabaran saya nar. Udah leh. Dia kata pula komisi nar. Lepaskan saya nar, biar tahu orang-orang tua itu nar. Udah leh. Kenapa engkau halangi dia? Biarlah dia tolong motor wak ni. Perkara komisi nanti wak bagi juga buat engkau. Dia ni marah wak mat, bukan mau betul di kereta wak mat. Biar je lah dia cuba. Wak tengok teringin betul dia nak tolong wak ni. Orang tua, yang perlu dibetulkan itu bukan kereta, tapi kopling wak yang perlu dibetulkan. Koplingnya. Tuh nah, engkau dengar? Dia tahu koplingnya yang rusak nah. Belum pegang saja dah tahu dia apa yang rusak. Aduh nar, sudah leh. Orang tua ini sudah keterlaluan nar. Biar saya kasih lubang pinggang nar. Aduh. Sudah leh. Tahu ini pun. Nah, orang nak tolong pun kau larang gitu. Jadi macam manalah nasib motor wak ni nah.